Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam takbiran adalah salah satu tradisi yang dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Malam takbiran atau takbir keliling ini biasa dilaksanakan pada malam hari tepat sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Malam takbiran adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian umat muslim di mana saja berada, khususnya di kota Mataram. Momen malam takbiran biasanya dimeriahkan dari tahun ke tahun dengan lomba pawai takbiran, dengan iringan miniatur masjid dari masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di kota Mataram. Bagi masyarakat kota Mataram, inilah miniatur masjid yang paling ditunggu-tunggu pada malam takbiran. Yang pertama, miniatur masjid dari remaja masjid Nurul Hidayah, Getap Barat, Cakra Selatan. Miniatur masjid yang mengangkat tema Masjid Nabawi dengan sedikit modifikasi dan kreativitas. Miniatur masjid yang menggunakan mesin hidrolik, karya remaja dan remaji Masjid Nurul Hidayah Getap Barat ini selalu menjadi perhatian publik setiap tahunnya karena miniatur masjidnya menjadi yang terbaik dan selalu mendapatkan juara dari tahun ke tahun. Wah, keren banget ya sob. Yang kedua, miniatur masjid dari kafilah Masjid Al-Iman, lingkungan Karang Parwa, Abian, Tubuh Mataram. Wah, yang ini gimana sob, keren banget bukan? Miniatur masjid dari Abian Tubuh ini sudah siap diparadekan untuk malam takbiran. Miniatur masjid yang dibuat detail dan indah, lengkap tempat parkir dan replika mobilnya. Indah banget bukan? Allahu Akbar, Allah. Selanjutnya, yang ketiga kita bergeser ke remaja Masjid Al-Ihsan Pejeruk Kebun Bawak Baret Mataram. Miniatur masjid yang bertemakan Islamic Center Hubul Watan Nusa Tenggara Barat, lengkap dengan bangunan sekitarnya. Miniatur masjid ini pada tahun lalu sontak menjadi perhatian publik karena keunikan dan keindahannya. Itulah mengapa karya miniatur masjid dari kafilah Masjid Al-Ihsan Pejeruk ini ditunggu oleh masyarakat Kota Mataram. Wah, keren banget ya sobat. Keempat, miniatur masjid dari kafilah Masjid Darul Hidayah Dasan Cermen. Kalau yang ini miniatur masjidnya persis 90% mirip dengan bangunan asli. Sang arsitek bahkan membuat sedetail mungkin agar mirip dengan asli. Jadi kasih nilai berapa ya untuk kafilah Masjid Darul Hidayah Dasan Cermen? Dan yang kelima, gak kalah keren miniatur masjid dari kafilah Al-Falah Dasan Agung, Pejeruk Mataram. Miniatur masjid ini siap memeriahkan malam takbiran tahun 2024. Miniatur dengan hiasan lampion dan taman dari halaman miniatur masjid membuatnya jadi unik ya sob. La ilaha illallah wa la na'budu illa. Kemudian menyusul kafilah keenam, kafilah Qubbatul Islam Karang Taliwang Mataram. Miniatur masjid ini yang terbuat dari styrofoam ini juga nggak kalah bagus ya sob. Kekompakan remaja dan remaji masjid Qubbatul Islam Karang Taliwang ini juga patut diacungi jempol. Adapun yang ketujuh, kafilah Masjid Baitur Rahman Getap Cakranegara Selatan. Kalau yang ini nggak kalah kompak dengan kafilah Getap Barat sob. Miniatur masjidnya juga bagus banget. Kreativitas dari remaja dan masyarakat Getap memang juara dah pokoknya. Menurut kamu miniatur masjid mana lagi yang paling dinanti masyarakat untuk tahun ini? Komen di bawah ya sob.